Buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk semua bilangan bulat positif n berlaku. Jadi kalau misalnya ini dijumlahin semuanya ya ini dijumlahin semua rumusnya adalah ini. Gitu ya. Jadi sebelum ngerjain saya kasih tahu dulu jawabannya nanti bakal seperti apa sih gitu ya. Jadi gini kita kasih, saya kasih tahu dulu biar ada gambaran. Jadi nanti ya n nya ini dia berubah jadi n tambah satu atau jadi k tambah satu terserah variabel ya. Ini saya bikin n eh, k tambah satu ya k tambah satu aja. Semua yang ada n itu jadi k tambah satu. Ini kan n juga nih jadi k tambah satu. Gitu. Terus eh, tutup kurung yang gede. Nah ini ya kan n nya berubah jadi k tambah satu gitu pokoknya nanti acuan kita ini jadi kita mau tes misalnya ini kalau dijumlahin jadi ini berarti kan kita harus tes bener nggak gitu yang pertama masukin n nya misalnya satu ke persamaan ini ya bener nggak sih jumlah suku pertamanya hasilnya adalah ini ini kan dua ya jumlah suku pertamanya ini jumlah suku keduanya ini jumlah suku ketiganya ini gitu ya jadi dua dan kurung satu plus ini kan satu ya N ya dikurang satu dikali dengan dua pangkat satu dua pangkat satu ini kan nol ya satu kali satu kurang satu kan nol nol kali dua nol tinggal satu kali dua dapat dua cocok nggak bener dua gitu ya kalau misalnya n nya dua sebenernya n nya satu juga cukup kok bener nggak kita coba jadi dua satu tambah n nya jadi dua kurang satu Terus 2 pangkat 2 Gitu Tutup kurung Ini kan e, 4 ya Ini jadi 1 4 kali 1 Itu kan 4 4 tambah 1 5 5 dikali dengan 2 10 Bener gak 10? Ini kan 8 ya Nah N2 itu artinya jumlah 2 suku pertamanya Jadi jumlah 2 suku Ini suku pertama sama suku kedua kita jumlahin Jadi 2 tambah 8 10 Cocok Ya, untuk N1 sama N2 itu berlaku Cerata, ternyata benar. Gitu. Berarti kalau N-nya kita ganti K, gitu kan? Nah, makanya ganti K kan. Gitu. Terserah variabel mau ganti sama M sama Z terserah aja, tapi kebanyakan uh, orang kasih variabelnya itu K. Ya udah kita masuk kita ganti gitu ini kan urutannya kan kayak gini ya urutan pengerjaannya sebenarnya kalau mau langsung kerjain sini ya nggak apa apa kalau saya sih nggak apa apa cuman urutannya kalau di sekolah kan semuanya kayak gitu ya udah kita ganti nnya jadi k ya kan n jadi k nnya jadi k terus satu tambah k min satu dua pangkat k jadi gitu ya kan berarti rumusnya ini adalah benar untuk n sama dengan k ya untuk n sama dengan k benar. Cuman karena kita mau ngujinya itu bukan 1 sampai 2. Bilang kan dia minta semua bilangan bulat. Berlaku enggak untuk n sama dengan 3, n 4, n sama dengan 5 dan seterusnya berlaku enggak? Berarti kita harus uji. Berarti n kalau misalnya ditambahin 1 terus ya berurutan 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya berlaku enggak? Makanya rumusnya kita ganti bukan jadi pangkat K lagi tapi K nya tambah satu jadi kalau ditambahin satu terus berlaku nggak gitu ya jadi satu kali dua tambah bla 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 gitu ya saya nggak tulisin ini semua ditambah K kali dua pangkat K ya soalnya takut nggak muat ditambah karena maunya uh, ininya ini kita ganti dengan K tambah satu ya ini kan K sama N sama aja ya jadi K nya itu saya ganti sama K tambah satu jadi K tambah satu ya tutup kurung kali dua k nya tambah satu gitu sama dengan dua kali satu tambah k min satu ya yang ini ya kali dua pangkat k gitu karena sebelah kiri dikasih ini sebelah kanan juga harus dikasih dia juga berarti ini saya copy ya sebelah kanan harus dikasih ini kan nggak muat nih ya jadi ditambah gitu ya tambah ini yaudah nih saya ngerjainnya di bawah aja biar uh, kelihatan nah, saya pindahin ke sini it. oke ya ini yang ruas sebelah kanannya ya jadi kita mau buktiin ini kalau dijumlahin hasilnya ini ya udah ya kita kan tadi udah saya kasih DP jawabannya ya <laughs> jawabannya pasti bentuknya kayak gini ya kita bisa bikin kayak gini formatnya jangan jauh-jauh dari sini ya udah kita mau gabung ini jadi ini ya tapi kita kali masuk dulu ke sini biar jelas nih bentuknya ini seperti apa sih kalau ini kan udah enak nih ya tuh udah perkalian gini udah ketahuan udah tambah satu nih udah gak usah dirubah nih ya kan karena kan kita mau bikin formatnya ketambah satu usah, udah gak usah dirubah yang dirubah ini nih kita masukin ke dalam kali dua ini masukin ke dalam kali dua k min satu Dikali dengan 2 pangkat k, ditambah k1, dikali dua, dengan 2 kali k tambah 1. Ya, ini format ini gue usah dirubah karena udah plus 1 ini juga plus 1. Nah, ini kita gabung dengan ini bisa kan dengan k pangkat 2 eh, pangkat k, ini kan 2 pangkat 1 sebenarnya, dikali dengan 2 pangkat k, jadi ya, 2 ditambah k min 1, dikali dengan dua pangkat k jadi ini dikali dengan ini jadi dengan dua pangkat k tambah satu karena kan perkalian pangkat pangkatnya ditambah jadi k ditambah dengan satu jadi k plus satu nah ini dah ya kan udah memenuhi yang kita inginkan gitu k tambah satu k tambah sekarang kita mau gabung ya ini kan udah sama-sama dua -sama pangkat k tambah satu sama ini ini bisa digabung nih jadi 2 tambah 2 kali K tambah 1 ya dikali dengan ya ini sama ini ditambah K min 1 karena kan ini plus ditambah dengan K plus 1 gitu ya jadi ini dikali ini dapat ini ini dikali ini dapat ini gitu maksudnya nah yang di dalam ya ini kan kalau dijumlahin jadi 2K Ya kan Kalau dijumlahin jadi 2K Nah kita kan maunya harus ada unsur K plus 1 Ini ternyata 2K Kita rubah nih 2K Ya supaya ada dapat K plus 1 Jadi gimana caranya Ya udah kita bikin jadi 2 Dalam kurung K plus 1 Gitu kan ini kalau kali ini jadi 2 k cocok. Ini kali ini jadi 2 kelebihan 2 ya. Berarti kurangin 2 gitu yang penting ada K plus 1 gitu ya ini kan kalau dioperasikan hasilnya ini tetap gitu ya nah ini udah dua ada dua ada dua kita eh keluarin ya karena kan kita mau bentuknya seperti ini nih nah seperti ini bentuknya ya atau enggak seperti ini aslinya ya kita keluarin karena duanya itu ada di luar ya duanya ada di luar pokoknya kita acuan kita ini sama ini ya udah kita keluarin ini kan ada duanya jadi dua keluar ya bikin kurung yang gede ya terus eh, supaya jadi dua kali k tambah satu berarti k tambah satu gitu kan ini kali ini dapat ini terus supaya ada min satunya ya ini supaya ada min dua ya min satu di sini gitu ya jadi ini kali ini jadi ini ini kali ini jadi ini, gitu ya. Saya bikinnya ntar. Tutup kurung, ya. Dikali dengan ini kan, karena ini kan dempet 2K tambah 1, gitu, ya. Terus, ini duanya gimana? Ya udah, ini kan ada duanya nih. Kali berapa? Kali 1, ini saya kesini deh. Uh, saya bikin uh, ini kurungnya pindahin ke sebelah sini dikit nah sini saya rapiin nah saya mau ada duanya nya kan berarti supaya ada dua berarti kan di kali dengan satu nya ini plus jadi dua kali satu dua ya kan dua kali ini dapat ini semua gitu ya jadi hasilnya kan dua, ini saya rapin lagi satu plus ya k tambah satu dikurang satu tutup kurung dikali dua kali pangkat k tambah satu udah jadi ya jadi seperti ini nih kan ini saya copy nih biar tahu maksudnya nih ini kita bandingin jadi terbukti untuk n ya terbukti untuk n sama dengan K tambah 1 Nah N nya berubah jadi K tambah 1 Terus N yang ini juga berubah jadi K tambah 1 Terbukti Oke Seperti itu ya. Cuma kalau mau langsung jawabannya ya Buat ngecek aja ini Pasti jawaban bentuknya seperti ini yang saya jelasin dari awal Gitu ya Oke semoga paham